Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak aku dua yang Ustaz sangat cintai, salah satu di antara senjata anak-anak aku dua dalam menghadapi virus mewabah, bahkan masalah-masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, adalah jurus si salih, yaitu kita punya karakter sahihul ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang giat akan membuat kita mendatangkan rahmat Allah pada diri kita, keridhaan Allah pada diri kita, sehingga Allah menjaga kita. Setidaknya di musim wabah COVID-19 ini, Ustaz mewasiatkan kepada kalian semua untuk meningkatkan beberapa bentuk-bentuk ibadah sebagai berikut. Yang pertama adalah berwudu. Dengan berwudu, kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selain sisi kesehatan yang jelas kita akan dapatkan, di mana masyarakat dunia sekarang sedang menganjurkan agar banyak membasuh muka, cuci tangan. Yang kedua adalah salat. Bagaimana kita bisa menambahkan salat kita dari yang wajib, salat duha, salat tahajud, agar kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah melindungi kita semua. Yang ketiga adalah berzikir dan berdoa. Dengan zikir kita akan memiliki ketenangan. Dengan doa kita akan memiliki keyakinan bahwa ada perlindungan yang maha dahsyat pada diri kita. Lebih hebat daripada mara bahaya yang mungkin sedang mengancam. Hubungan kita dengan Allah membuat kita hati tenang, penuh keberanian dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan. Berikutnya adalah membaca Al-Quran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran, bisa menjadi rahmat dan bisa menjadi obat buat bagi yang membacanya bila dia yakin dan bersih dari dosa-dosa. Dan yang terakhir adalah ibadah sosial, memberikan manfaat berupa sedekah harta dan sedekah-sedekah yang lainnya, termasuk sedekah meng-share hal-hal baik, info-info positif, kiat-kiat hidup bahagia kita bagi pada orang sebagai sedekah kita. Bahkan walaupun hanya dengan tersenyum adalah sedekah yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga masa-masa seperti ini semakin kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlindungan dan rahmat-Nya akan segera turun pada kita semua. Terima kasih, selamat melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.